bosen di rumah aku pengen sekolah lagi semoga kotorannya cepat hilang ya nama saya Akila selamat hari anak sedunia ya dadah teman-teman sehat selalu ya Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, dan tentunya selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun, serta jangan lupa untuk mengurai kegiatan yang bisa berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya, Anastasia Putri, bisa kembali menemani Anda dalam dialog dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia. Kali ini, dengan tema "Anak Bebas COVID-19" yang disiarkan secara langsung dari media Center Satuan. Tugas penanganan COVID-19 geraha BNPB Jakarta. Pemirsa anak merupakan aset dan masa depan bangsa. Karena itu kepedulian seluruh elemen bangsa pada pemenuhan hak dan perlindungan anak sangatlah penting terutama di tengah pandemi ini. Tidak hanya soal pengasuhan terkait belajar rumah dan jarak jauh, tetapi juga kesehatan fisik dan mental anak karena mereka juga rentan terdampak wabah ini. Nah berdasarkan data pertanggal 19 November 2020, jumlah kasus positif berdasarkan kelompok umur sekitar 2,6 persennya berusia 0 sampai 5 tahun dan 8,7 persennya berusia 6 sampai 18 tahun dan ini sangat memprihatinkan. Karena itu kita harus selalu waspada dengan memberikan edukasi yang benar perihal COVID-19. Lalu bagaimana memberikan pengertian yang efektif pada anak tentang COVID-19 dan agar tetap aman dari paparan COVID-19 telah bergabung siang hari ini melalui sambungan Zoom ada Dr. Yogi Prawi. Wira SPAK Perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang juga Ketua Satgas IDAI Selamat siang Dokter Yogi Selamat siang Ana. selamat siang Kasih Seto. Sehat ya dok? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Dan berikutnya juga ada Dokter Seto Mulyadi M PSI, psikolog, dan ini kita kenal sebagai Kak Seto, psikolog sekaligus Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Selamat siang, Kak Seto. Ya, selamat siang, Mbak Anastasia Putri. Juga, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat siang juga, Dr. Yogi Prawira. Baik, kita langsung saja memulai perbincangan kita pada siang hari ini. Kita menuju ke Dr. Yogi. Dok, eh, ini memperingati Hari Anak Sedunia. Bagaimana kondisi anak-anak yang terpapar COVID saat ini? Baik, jadi eh, memang tadi yang Bapak Sasha sudah sampaikan ya. Uh, proporsi dari anak-anak yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia tadi total sekitar 11,3 persen. Artinya apa? Dari satu dari 9 atau 10 orang yang terinfeksi itu adalah anak atau uh, di bawah 18 tahun gitu. Ya, ini proporsi yang cukup mengkhawatirkan. Ya, uh, kenapa? Jadi pertama, memang kita tahu anak-anak ini kalau terinfeksi COVID-19 sebagian besar ya alhamdulillah nih sebagian besar itu gejalanya ringan ya bahkan tanpa gejala jadi eh, angkanya sekitar 85%. Jadi kalau ada 100 anak yang terinfeksi 85 itu ringan tanpa gejala bisa sembuh tidak perlu dirawat. Tapi ada sekitar 2% yang sakit kritis. Sakit kritis artinya apa? dirawat di dalam ICU ya. Nah kebetulan ICU anak bahkan sebelum pandemi pun kita masih kurang. Nah apalagi sekarang ICU yang khusus COVID dengan tekanan negatif dan terisolasi. Nah bayangkan kalau itu sampai terjadi uh, pada satu keluarga, kan tadi kita bilang bicara persentase nih, uh, kalau terjadi ke anak kita, ke saudara kita, ponakan kita yang tadi angkanya cuma sekian persen akan menjadi 100 persen untuk keluarga tadi nah itu yang perlu disadari dan e, ada penelitian kalau anak-anak juga bisa menularkan nah jadi memang kalau misalnya e, kita satu rumah ada berbagai kelompok usia ya ada anak kecil ada remaja ada dewasa ada lansia kan Indonesia gitu ya extended family saya juga di rumah seperti itu nah kita harus hati-hati berarti ada kelompok umur yang lebih beresiko gitu disitulah anak-anak kita bisa ajarkan kamu bisa, loh, jadi pahlawan. Kamu bisa, loh, melindungi kakek nenek yang kita sayang, dengan kalau keluar rumah itu pakai protokol kesehatan seperti itu. Baik, selanjutnya ke Kak Seto nih. Kak Seto, pandemi sudah berjalan hampir 9 bulan. Anak-anak juga masih harus belajar dari rumah. Mereka juga sebagian tentunya sudah merasa jenuh dan mulai bertanya-tanya kapan bisa sekolah seperti dulu lagi. Nah, bagaimana kita orang tua bisa memberikan pengertian yang efektif pada anak tentang pandemi ini? Iya, memang kunci utamanya adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif dan jadikan anak dalam posisi ini bukan sebagai bawahan yang harus menerima perintah, instruksi, komando, dan sebagainya, tetapi lebih sebagai sahabat, sebagai teman. Anak-anak akan sangat rindu ingin ketemu teman-temannya. Ya, mohon ayah dan ibu memosisikan juga sebagai teman, jadi penuh persahabatan, tidak ada kekerasan, tidak ada pemaksaan, dan sebagainya. Lalu, juga istilahnya, jangan PJJ. Kalau PJJ, pembelajaran jarak jauh, kemana ke sekolah, menatap melalui layar. Nah, kemampuan anak untuk terus menatap layar sampai berjam-jam itu memang bikin pusing, memang bikin lelah. Anta, uh, artinya, uh, akhirnya kontraproduktif, menjadi tidak optimal, bahkan akhirnya menjadi bosan, uh, benci belajar, dan bisa fobia terhadap belajar. Jadi diganti menjadi PJD, pembelajaran jarak dekat pembelajaran tatap muka tapi tapi yang ditatap bukan Pak guru atau Bu guru yang ditatap adalah guru pengganti dan siapa itu ya ayah dan bunda, papa dan mama. Ya, dan belajarnya bukan belajar dari rumah menatap ke sekolah tapi belajar di rumah. Belajar dengan gembira, gurunya adalah ayah dan bunda dan materi pelajaran kan keadaannya darurat. Materinya juga darurat, kurikulum darurat. Jadi pembelajaran itu kan isi pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga ada etika, ada estetika, ada nasionalisme, ada kesehatan. Kesehatan dengan mudah diajarkan justru sangat dekat sekarang cuci tangan, sekarang menjadi lebih rajin. Pakai masker untuk menjaga, kalau batuk saja, kalau tidak pakai masker juga mudah tertular. Nah ini virus corona juga sampai dijelaskan dengan dialog yang penuh persahabatan, dengan nyanyi, dengan lagu. Jadi bukan ini berbahaya ini, tapi bikin lagu yuk. Ayo kita lawan itu virus corona. Nah, apa misalnya, um, tetap waspada tidak kemana-mana. Ini betul-betul nyata loh nih virus ini. Jadi apa pokoknya ciptakan suasana gembira, cucilah tanganmu, apa memakai sabun dan air mengalir. Untuk saat ini, di rumah saja, misalnya, jadi supaya di rumah, tapi dengan gembira, tanpa dibentak, tanpa dijewel, atau dipelototi, dan sebagainya. Begitu, Pak Anastasia. Iya, jadi harus lebih kreatif, ya, sebagai orang tua. Tentunya, pokoknya rumahku adalah sekolahku. Kan, ini ide apa? Moto ini dipopulerkan, jadi ya udah belajar di rumah saat ini dengan gembira begitu. Nah, tapi tentunya sebagai orang tua rasa khawatir itu juga pasti ada ya, Kak Seto. Was was, bagaimana pandemi ini bisa mempengaruhi proses tumbuh dan berkembangnya anak. Nah, sebagai orang tua dengan anak yang masih tergolong balita, kira-kira bagaimana Kak Seto memberikan pengertian dan edukasi dini terkait COVID-19? Iya, tentu dunia anak adalah dunia bermain. Dunia anak kan dunia dongeng, dunia gembira, nyanyi. Ini dengan ciptakan lagu-lagu, mungkin juga mendongeng, mendongeng, mungkin juga tidak dengan dengan sekedar ini mungkin wah ini ada boneka nih, ini kenapa ini jadi sakit nih? Jadi misalnya oh oh oh, oh si siapa nih si Loli misalnya kali nama, kenapa saya sakit? Oh sakit ya kenapa? Nggak pakai masker. Oh nah sekarang yuk pakai masker yuk misalnya. Pendek kata tadi kreatif, penuh persahabatan penuh semangat, penuh kegembiraan. Ciptakanlah rumahku adalah istanaku, rumahku adalah surgaku sehingga dengan demikian anak-anak nyaman di rumah, tidak ingin buru-buru keluar dan stres sehingga kuncinya memang hanya di ayah dan ibu atau wali paling tidak mungkin ada nenek di rumah. Ciptakanlah suasana penuh persahabatan tanpa ada konflik atau kekerasan terhadap anak. Gitu, Mbak Anastasia. Iya, menarik sekali. Tadi uh, melalui lagu dan juga boneka, tadi ya, Kak Seto, supaya anak-anak menjadi lebih menyenangkan berada di rumah. Nah, untuk Betul. Dokter Yogi, anak-anak ini juga sudah lama belajar jarak jauh. Kemungkinan dia tertular dari teman-teman sekolah, juga mungkin minim. Nah, jika ada kemungkinan dia tertular dari mana dan antisipasinya seperti apa, Dok? Baik, jadi uh, dari sebagian anak-anak yang dirawat, ya karena COVID-19 itu kalau ditelusuri indeks case atau uh, kasus yang menyebarkannya itu dari orang yang tinggal serumah gitu jadi memang uh, selama di rumah itu masih ada orang-orang yang harus bekerja keluar ya contohnya saya nih saya kan tiap hari dari awal pandemi sampai sekarang nggak boleh cuti gitu kan tiap hari ke rumah sakit dan berhadapan betul dengan Pasien-pasien uh, yang memang terkonfirmasi, maka kita harus menjalankan protokol kesehatan. Klaster perkantoran kalau tidak dikendalikan, akan jadi klaster rumah tangga, dan itu sudah terjadi. Jadi, siapapun orang dewasa yang masih harus bekerja, keluar rumah, maka menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi tentang orang-orang yang kita kasihi. Jadi, uh, kalau di kantor, kadang-kadang kan, uh, oke, okay, selama bekerja kita pakai tapi yang sering kelupaan itu di mana di pantry. Jadi uh, beberapa beberapa kita belajar dari rumah sakit ya. Uh, pada saat berhadapan dengan pasien sekarang semua orang sudah uh, sadar nih. Jadi menggunakan APD level yang sesuai, pakai baju astronot begitu tidak nyamannya tetap dipakai demi menjaga agar tetap sehat biar tetap bisa bekerja. Tapi pada saat makan siang misalnya di pantry, rame-rame nggak pakai masker di Baik, tampaknya ada gangguan teknis Kadang -kadang ya. Kita lupa gitu yang Oh ya, mohon maaf. Jadi ya, silakan. Di country... Maaf di pantry sama di tempat ibadah itu tetap harus menggunakan rokok kesehatan gitu karena salah satu yang menjadi kluster-kluster tadi itu justru di tempat-tempat yang kita turun level kewaspadaan berpikir sudah aman. Ingat yang bahaya kan justru kalau orang tanpa gejala. Jadi kalau kita misalnya saya pribadi saya selalu menganggap diri saya sebagai orang tanpa gejala saya minimalkan untuk kontak dengan orang lain di luar Baik, ada gangguan sinyal, Dokter Yogi kita ke Kak Seto. Kak Seto, eh, Report, ini bagaimana, Dokter Yogi sudah tersambung? Sinyalnya tampaknya sepertinya ada gangguan nih, Dok. Iya betul. Silakan nih. lanjutkan lagi. Iya, jadi tadi sih, Halo. Iya. Uh, uh, jadi uh, uh, saran saya, selama kita kontak dengan orang yang tidak tinggal serumah, jangan lepas maskernya. Nah, kalau bagaimana cara orang tua dapat mengenali gejalanya? Jika anak terpapar COVID-19, dok, tindakan darurat apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua dan keluarga? Baik, jadi tadi seandainya anak terinfeksi, sebagian besar itu tanpa gejala atau gejalanya ringan, gitu ya. Kemudian ada sebagian kecil yang ternyata dia menjadi berat dan butuh dirawat, ya. Nah, kalau anak tanpa gejala atau gejalanya ringan, seringkali ketahuan dari mana? Itu dari kontak tracing. Misalnya, ada yang tinggal serumah, atau siapa yang saat bertemu ternyata positif, itu pentingnya keterbukaan. ya Jadi kalau kita positif, sebaiknya justru kita memberitahu, jangan diam-diam aja. Kenapa? Karena kalau kita diam-diam saja, orang yang kontak sama kita kan nggak aware. Dia Ternyata tertular, maka disitulah uh, akan terjadi penularan yang terus uh, bertambah gitu. Jadi, kalau kita positif, maka kewajiban kita untuk menginformasikan sehingga orang-orang yang pernah kontak dengan kita dalam 14 hari terakhir itu memeriksakan dirinya. Ya, Nah, itu penting untuk kontak tracing gitu ya. Jadi, uh, kalau, kalau ada yang tinggal serumah yang positif, maka semuanya harus melaporkan ke puskesmas terdekat. Itu bisa dilakukan pemeriksaan swab. Dan seharusnya gratis gitu ya untuk kontak tracing. Kemudian orang tua juga harus belajar. Memang uh, agak be berat, berat bebannya menjadi orang tua di era pandemi ini. Tadi kan Seto sudah menjelaskan orang tua harus kreatif bisa jadi guru. Dan terus terang saya belajar banyak ya. Kadang-kadang uh, uh, stres di kerjaan, pas pulang harus mengajarin anak lagi gitu. Wah luar biasa. Memang harus sabar. Dan orang tua juga harus belajar menjadi dokter mengenali tanda-tanda daruratan awal kapan yang memang harus segera ke rumah sakit nggak boleh ditunda-tunda misalnya demam udah lebih dari tiga hari berturut-turut mungkin kita tetap harus ke rumah sakit karena ternyata banyak eh, peningkatan eh, kejadian anak sakit sampai harus dirawat dan bahkan beberapa tidak bisa selamat karena keterlambatan saking takutnya ke rumah sakit di bawah sudah terlambat ternyata sakitnya apa DBD sakitnya apa diare Jangan lupa sakit kan bukan cuma Covid saja, ada banyak penyakit lain yang bisa ditangani dengan cepat dan uh, hasilnya baik gitu. Jadi jangan gara-gara kita ketakutan akhirnya terlambat mencari pertolongan. Iya menarik, Dokter. Jadi menjadi orang tua di masa pandemi ini tantangannya besar sekali nih, Kak Seto. Nah, yang masuk dalam kategori anak ini kan juga usianya 0 sampai 17 tahun. Nah, cara memberikan pengertian atau edukasi terkait situasi saat ini juga berbeda-beda. Lalu pendekatan seperti apa kira-kira, Kak Seto, agar anak ini mau mendengar? Iya, memang kadang-kadang di dalam keluarga kan ada anak yang balita, ada SD, bahkan ada yang remaja. Memang yang paling penting Uh, uh, keluarga ini harus kompak harus menjadi sebuah super tim begitu jadi ditransikan banyak sudah mulai kami juga memberikan semacam pelatihan jarak jauh uh, keluarga ini membiasakan adanya rapat keluarga ibaratnya sidang umum MPR majelis permusyawaratan rumah gitu jadi rapat keluarga ini saling saling curhat, saling tukar per, per, pengalaman, pemikiran, ide-ide, dan sebagainya. Jadi pada saat dengan yang balita ya dijelaskan dengan bahasa balita, dengan mendongeng, dengan bernyanyi, dengan menggambar. Mungkin yang remaja dengan diskusi, mungkin saling memberikan apa data-data, misalnya ini baru saja dokter Yogi saya baru dapat uh, gambaran, ternyata satu dari sembilan uh, pasien itu adalah anak. Wah ini kan berbahaya, adik kita harus dijaga misalnya. Jadi melalui suasana rapat keluarga entah di sofa, entah duduk sambil lesehan atau di mana pun juga atau sambil rapat tapi sambil olahraga, loncat-loncat itu menyenangkan sekali begitu. Jadi dengan cara demikian semua akan tersentuh tapi intinya adalah penuh persahabatan, ibaratnya demokratisasi dalam keluarga. Jadi juga mendengar suara anak karena salah satu hak dasar anak adalah hak didengar suaranya. Mungkin demikian, Mbak Anastasia. Iya, harus menjadi super tim keluarga. Dokter Diogi, prosedur team. perawatan anak yang terpapar COVID ini seperti apa ya? Uh, baik, jadi uh, nanti uh, itu sangat tergantung kebijakan pemerintah daerah ya. Ada berata, beberapa yang menyediakan shelter semacam tempat untuk isolasi atau karantina untuk semua yang positif ya. Tapi sebenarnya kebijakan ini baru e, bisa berjalan kalau jumlah yang positif masih sedikit. Karena kalau udah sebanyak kan akan sulit ya. E, nah kalau di, di Jakarta, itu kan misalnya contohnya Wisma Atlet ya, ada yang tempat buat isolasi mandiri sekeluarga. Kalau memang akan kesulitan melakukan isolasi mandiri di rumah, misalnya rumah isinya ada beberapa keluarga, nggak mungkin kita memisahkan diri selama 14 hari sama sekali, maka kita bisa mengajukan ke pusmas terdekat, nanti akan dibuat Uh, apa namanya masuk ke dalam shelter tadi itu bisa sekeluarga dalam satu tempat itu bisa Nah tapi seandainya anak ini butuh perawatan maka nah, harus masuk ke ruang uh, isolasi kalau gejalanya sedang ya itu orang tua masih boleh menemani tapi syaratnya tadi orang tua juga ikut di isolasi karena kemungkinan dia akan ikut tertular kan karena akan bersama terus dengan anaknya tapi kalau dia gejalanya berat sampai kritis, nah kebetulan saat ini ICU di Indonesia itu belum ada yang bisa memfasilitasi keluarga untuk stay di dalam ya karena tadi kalau dia harus stay, dia ketemu eh, maka resiko terpapar artinya harus terus terusan diisolasi berada di dalam dan itu kan sulit jadi bayangkan betapa beratnya untuk si anak dan di si orang tua kalau sampai anaknya sakit kritis eh, dirawat di ruang ICU khusus COVID Terpisah dari orang tuanya, maka tadi eh, kondisi yang selama ini kita kan makin lama makin terasa berat, ya, eh, seperti maraton yang gak jelas ujungnya nih. Tapi semua kelelahan, kekhawatiran itu tidak akan ada artinya dibandingkan dengan orang tua dan anak yang dirawat tadi kalau kita bisa berbincang dengan mereka, kita bisa merasakan bagaimana dia dipisahkan dengan buah hatinya atau si anak kalau dia sudah cukup besar ya, maka dia akan merasakan stres dan sebagainya. Di tempat kami alhamdulillah ada tim multidisiplin, kita juga konsultasikan ke psikiatri anak yang ikut mendampingi sehingga dan orang tua juga diberi kesempatan buat video call dengan anaknya. Itu kita upayakan agar tetap ada koneksi selama perawatan ini. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Yogi, untuk Kak Seto. Hak anak itu kan tia, tidak hanya pemenuhan kebutuhan secara material, tapi juga perlindungan dan keamanan. Lalu, bagaimana orang tua tetap bisa memberikan rasa aman pada anak-anak selama masa pandemi ini? Iya, eh, kan, orang tua kadang-kadang juga, orang tua juga manusia, ya, apa dokter, apa guru, apa karyawan, kadang stres dari kantor, bawa ke anak, jadi mohon para orang tua juga menjaga kesehatan jiwanya, jangan lupa. Nah, saya selalu memberikan apa uh, kiat selalu gembira, tapi gembira ini singkatan huruf G E M B I R dan A. G adalah gerak, jadi orang tua juga jangan mager, gerak supaya darah mengalir lancar, akhirnya juga jiwanya juga lebih uh, dinamis dan penuh dengan ide-ide kreatif. E G E adalah emosi cerdas orang tua boleh marah kok. Jangan bilang saya juga pernah marah, tapi marah yang cerdas tidak mengutip segala koleksi kebun binatang. Marah yang cerdas tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Tapi ungkapkan, sayang ayah marah. Waktu itu janji kan kita mau belajar sama-sama, tapi marah, tapi sambil senyum, sambil membelai, sambil menggang tangan, anak akan merasa tenang dan bahagia, diingatkan. M-nya adalah orang tua juga makan dan minum yang sehat dan teratur. B-nya ya kita juga berdoa, beribadah, bersyukur, dekat juga dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. I-nya juga mohon waktu istirahat juga diperhatikan. Ya, istirahat itu paling tidak istirahat dari pikiran negatif, dari benci, dari dendam, dari iri dengki itu kadang-kadang mengganggu kita, mengganggu kesehatan jiwa kita. R-nya upayakan rukun dan ramah dengan anak dan hanya adalah tetap aktif, aktif berkarya. Artinya kalau bekerja, bekerja. Tapi jangan lupa tadi yang tetap bergerak, ada waktu untuk olahraga, ada waktu istirahat, makan juga yang yang bergizi, yang sehat, tidak ngemil, tidak minum, tidak merokok dan sebagainya. Jadi dengan situasi yang terkendali juga, kita juga sehat, otomatis menghadapi anak juga lebih sehat tidak mudah meledak, tidak mudah hafal, tapi penuh dengan pikiran-pikiran positif mengenai anak, bahwa semua anak pada dasarnya baik, semua anak pada dasarnya pintar. Nah kalau sekarang ini bosan itu jangan salahkan anaknya, karena situasinya yang salah. Jadi belajarnya ya, belajar yang menyenangkan sesuai dengan instruksi atau surat edaran Menteri apa, Pendidikan Kebudayaan kan, bahwa kalau perlu sekarang dinyatakan pelajaran di rumah yang bermakna bagi anak yang nyata, yang konkret ya tentang kesehatan, tentang nasionalisme, bisa menyanyikan lagu atau dengan kuis aneka kuis berhadiah. Hadiahnya apa? Ya pelukan, belayan, acungan jempol itu sudah hadiah buat anak. Dengan situasi demikian, ibaratnya orang tua memosikan menjadi serba apa ya? Bisa tadi dokter Yogi mengatakan juga jadi dokter, ya artinya jadi dokter yang mengawasi kesehatan anak, juga jadi guru. Tapi mungkin jadi artis, Artisnya penyiar ya berbicara yang 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 teduh pada putra putrinya, artis penyanyi, artis pendongeng mungkin main sulap atau apa saja sehingga anak merasa nyaman um, mengatakan aduh nyokap dan bokap nih sejak pandemi jadi gue banget kayaknya ngerti banget keadaan kita itu itu yang paling penting saya kira. Mungkin Kak Seto boleh memberikan sedikit tips bagaimana agar uh, menyiasati agar anak-anak tidak bosan atau jadi betah di rumah nih. Ya, anak-anak uh, bosan kalau terus mendapatkan tekanan instruksi uh, instruksi perintah tadi. Jadi tadi rapat keluarga juga tidak. Lalu coba ide apa? Kamu yang nomor satu gimana? Nomor dua apa idenya? Jadi pecahkan bersama lah, super tim tadi. Kalau perlu juga sekarang ini salah satu isi pendidikan kan adalah estetika kan. Nah rumah yang berantakan ini kita sulap jadi bersih. Ini arena kami ini kan bekas gudang yang berantakan kena banjir, tapi justru kan pandemi dengan ada ada saya istri anak ada cucu juga rame-rame membereskan dan menyulap jadi sesuatu yang lebih indah. Jadi justru menghasilkan sesuatu yang positif atas uh, kerjasama uh, bersama dalam super tim tadi. Jadi anak bosan karena mungkin tidak diberi ruang untuk berpendapat. Tapi justru kreativitas ada yang bisa mencipta lagu, mencipta lukisan. Nah, lukisan di belakang ini kan coret-coretan ini ya. Kerjasama antara anak cucu, tapi jadinya sesuatu yang indah dan bisa dibanggakan. Saya kira kunci utama adalah melibatkan bersama untuk bisa bersuara bersama. Nah, kalau dari Dokter Yogi tipsnya apa nih? Bagaimana menjaga fisik anak agar tetap sehat dan kuat agar tidak terpapar virus COVID-19? Uh, baik, jadi uh, pertama anak kan peniru ulung ya. Jadi kita mau bicara apa aja, tapi kalau itu tidak dikerjakan maka percuma. Tadi, eh, saat ini adalah waktunya mencetak generasi yang lebih sadar kesehatan dibandingkan orang tuanya. Kita lihat sendiri di masyarakat, eh, saat ini eh, penggunaan masker sudah mulai lebih baik ya dibandingkan pas awal. Tapi yang sering lupa adalah mencuci tangan, ini sudah mulai lebih jarang nih sama jaga jarak. Ingat, 3M, hindari 3K. Itu diulang-ulang setiap hari. Apa itu 3M? Pertama, menggunakan masker dengan cara yang benar. Cara yang benar itu seperti apa? Menutup hidung dan mulut gitu. Kemudian jangan sentuh-sentuh bagian depan karena sisi depan ini adalah sisi yang kotor. Melepasnya pun harus dari uh, loop loopnya ini. Kemudian mencuci tangan selama 20 detik. Bagaimana mengajari anak 20 detik? Kalau berhitung 1 sampai 20 bosen. Tadi mungkin dengan cara tuh sambil bernyanyi. Sambil cuci tangan Nama langkah. 20 detik itu kira-kira nyanyi panjang umurnya dua kali diulang itu udah 20 detik ya bisa diajarkan anak umur 3 tahun saja itu sudah mulai bisa diajarkan. Kemudian menjaga jarak ya, jaga jarak sebenarnya harusnya 6 feet sekitar 1 1,8 meter. Nah, 3K in, 3M ini di, diulang-ulang dan ingat hindari 3K. K pertama apa? kamar tertutup. Ingat virus ini, dia senang berada di ruangan ber-AC yang sirkulasinya muter-muter di situ. Jadi hindari kamar tertutup. Kalau ada ruangan-ruangan tertutup, upayakan dibuka ventilasi alamiah jauh lebih baik ya. Sinar matahari masuk, ada pertukaran udara itu jauh lebih baik. Kemudian hindari keramaian. Tadi mungkin saya pernah cerita ya. Kita kalau para tenaga kesehatan di ya, setiap kali melihat berita ada keramaian di sini, keramaian di sana, itu seperti uh, pemadam kebakaran melihat orang lagi asik bakar-bakaran gitu gimana rasanya kita sedang berjuang memadamkan api di rumah sakit tapi di masyarakat uh, ini bakar sini, ini bakar sana gitu dan seringkali yang terbakar itu bukan orang yang menyulut gitu ya karena mungkin dia sehat nih. Dia kan ada di luar berkerumun karena merasa sehat. Tapi nanti pulang ke rumah yang kena orang tuanya, kakek neneknya, itu tidak jarang yang begitu. Dan kata terakhir adalah kontak erat, hindari. Apa itu kontak erat? Kalau kita berhadap-hadapan dengan jarak kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit. Nah, upayakan kalau memang kita harus. Artinya kan ada komunikasi intens nih. Kalau seperti itu upayakan daring. Nah, kalau mau ketemu hadap-hadapan, jangan lama-lama deh. Kalau kurang dari 15 menit itu masih oke. Okay. Kalau lebih dari 15 menit dengan jarak kurang dari 1 meter, lakukan secara online. Begitu kira-kira. Iya, -kira. jadi ada 3 M dan 3 K ya, dokter. Nah, jika anak pernah terpapar, apa yang harus dilakukan orang tua dok agar daya tahan tubuh anak ini bisa terjaga? Baik, secara prinsip uh, tadi anak itu butuh istirahat yang cukup ya. Jadi beberapa kali kita lihat ternyata ada hubungan antara paparan radiasi dengan kualitas tidur ya. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas itu penting sesuai dengan kelompok usianya. Dengan anak butuh beraktivitas fisik ya. Jadi kita lihat sendiri beberapa anak selama proses apa di rumah saja ini ternyata berat badannya meningkat pesat akhirnya mengalami overweight obesitas. Maka setiap hari harus ada Uh, latihan fisik ya, mau jalan-jalan keliling rumah, mau dia kerja bakti, atau mau sekedar olahraga main bulu tangkis atau skipping, uh, yang penting ada aktivitas fisik ya, sekitar 30 menit gitu, makanan harus makanan yang uh, kan uh, apa namanya, justru kesempatan ya uh, lebih banyak makanan rumah yang sehat, yang bersih, gitu vaksinasi jangan lupa, ini harus diingatkan karena cakupan vaksinasi kita saat ini turun seturun-turunnya. Kenapa tadi? Karena orang tua takut membawa ke pusat layanan kesehatan. Cari tempat vaksinasi yang Uh, tidak ramai, ya. Kemudian, ramah anak, memisahkan yang sakit dengan yang sehat, atau kalau perlu, malah di udara terbuka. Gitu, misalnya, ketosian, dan sebagainya. Uh, kenapa? Karena banyak penyakit lain yang juga berbahaya, tapi bisa dicegah dengan vaksin, difteri, polio, tetanus. Bayangkan, kalau sekarang cakupannya turun, nanti setelah pandemi ini selesai, ternyata akan ada penyakit-penyakit yang dulu kita cuma tahu dari textbook ternyata nah, timbul lagi tetanus, timbul lagi difteri, timbul lagi polio. Mudah-mudahan kan tidak. Jadi tetap vaksin anaknya sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan rekomendasi IDAI. Iya, menarik sekali dokter. Nah tadi Kak Seto saya juga tertarik dengan lagu yang sempat dinyanyikan oleh Kak Seto. Nah kira-kira selama masa COVID ini juga Kak Seto menemukan cipta atau berhasil menciptakan lagu-lagu tentang edukasi COVID barangkali? Iya, ya tadi lagu-lagunya ini juga bisa untuk uh, apa? Untuk anak-anak ya, misalnya itu tadi. Ayo kita lawan itu virus corona. Tetap waspada, tidak kemana-mana. Jagalah selalu kesehatan kita. Untuk saat ini di rumah saja. Lalu cuci tanganmu. Janganlah sampai lupa memakai sabun hingga bersih semua tetaplah belajar dengan gembira, tapi saat ini di rumah saja. Jadi belajar ya di rumah saja dulu gitu. pada orang tua juga ya supaya anak-anak dididik dengan penuh kasih sayang, dengan kekuatan cinta, lalu seberiangan apa a, 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 tulisan C I N T A misalnya. Jadi supaya ingat bahwa orang tua itu idolanya putra putrinya. Dan ilmu kota tadi sumber dari tingkah laku karena anak-anak adalah peniru, ulung. saya marilah sabar, tangguh, tetap kreatif, tetap penuh kasih sayang, itu diberikan keteladanan. Dan kalau itu betul, maka justru beberapa akan, ya Alhamdulillah saat pandemi justru kita lebih kompak, lebih erat, orang tua bisa menemukan kelebihan dari putra-putrinya, bukan hanya pinter matematika saja, tapi ada yang pinter nyanyi, ini pinter gambar, pinter nari, jadi akhirnya ada hal positif yang justru bisa diambil dari pandemi Covid-19 ini. Baik, terima kasih Kak Seto dan juga Dr. Yogi sudah berbagi pada siang hari ini. Memang jadi kita harus menjadi super tim yaitu keluarga yang saling mendukung bagaimanapun anak-anak adalah masa depan bangsa sehingga kita harus memastikan anak-anak memperoleh hak-hak ya dan memperoleh pendidikan terbaik. Tidak lupa kami ucapkan selamat hari anak sedunia untuk masa depan anak Indonesia dan dunia yang lebih baik. Dan kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, jangan lupa pemirsa, untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan ingat pesan ketua satgas penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, bukan. Bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini, saya Anastasia Putri, bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.